Bahwa kopi tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Kita ingin kopi seperti ini, kopi tidak bisa memberikan. Tapi dia tidak akan pernah berbohong. Dia akan memberikan semua apa yang dia miliki selama kopi itu diproses dengan baik dan benar. Baik kualitasnya, benar prosesnya. Sama saja bang, kita punya bahan baku, ibu-ibu di rumah punya bahan baku masak. Bahannya baru, dagingnya daging impor, daging seger. Masaknya dengan emosi, ya kasinan rasanya itu. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Ya juga kopi, Pak. Kopi juga bagus, mesin sama, tangan beda. Taste-nya sudah beda. Jadi, itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang kopi. Dan mungkin saya ada pesan. Begini, Pak, kita teman media. Jangan minumlah kopi sasetan lagi lah. Tolong bantu saya. Saya kalau keluar negeri selalu dibully sama teman-teman. Taiwan, negara muslim, negara penghasil kopi terbaik. Tapi juga penjualan kopi saya tak terbesarnya. Iya. Kopi itu bohong semua dalamnya. Karena itu aset. Aset. Karena memang dari Sumatera sampai Papua itu semua ada kopi. Cuma satu aja pulau yang nggak ada kopi, tau kan? Kopi mana? Anu pulau mana? Kalimantan. Itu nggak ada kopi. Iya, yang kopi. Nah, karena dia nggak ada pegunungan. Iya. Produsen atau juga? Nah ini.